Kadal adalah salah satu jenis reptil yang paling umum dan paling banyak jenisnya. Kadal tergabung dalam ordo Squamata, dan terdapat lebih dari 6.000 spesies di seluruh dunia. Kamu pasti pernah melihat beberapa jenis kadal, misalnya cicak yang menempel di dinding rumahmu. Dari sekian banyak spesies kadal tersebut, tentu ada beberapa yang terbilang unik dan tak biasa. Mulai dari ukuran, penampilan, maupun kemampuan. Inilah 4 spesies kadal yang pantas disebut terunik di dunia. Di posisi pertama, ada kadal duri mata merah. Kadal duri mata merah atau kadal Tribolonotus gracilis mempunyai wujud yang lumayan menyeramkan, meski sebenarnya sangat jinak. Kadal unik ini berasal dari Papua, dan usianya hingga 10 tahun. Kadal ini memiliki keunikan berupa lingkaran merah di sekeliling matanya. Ketika menghadapi bahaya, ia memiliki kebiasaan tidak biasa, sering pura-pura mati dan berharap apapun yang mengganggunya akan pergi. Di posisi kedua, ada kadal setan berduri. Kadal berduri adalah spesies kadal gurun yang kulitnya dipenuhi duri-duri besar dan tajam. Kadal setan berduri atau Molohoridus banyak ditemukan di gurun gersang Australia. Tubuhnya tertutupi duri dan mungkin, ia terlihat menyeramkan, namun ia sama sekali tidak berbahaya. Kecuali, bagi semut yang dimangsanya. Kadal ini mampu melahap 1.000 semut per hari. Di posisi ketiga, ada kadal mole Meksiko. Bukan ular, dan bukan pula cacing, satwa ini masuk kategori kadal walau tidak memiliki kaki. Kadal ini anggota reptil Ampsibaenia, karena mirip cacing dan hanya punya 2 kaki depan yang kecil, untuk membantunya bergerak dan menggali di dalam tanah. Semenanjung Baja California, Meksiko, adalah habitat asalnya. Kadal mole Meksiko biasa hidup dalam tanah. Kebiasaannya tinggal dalam tanah dan tidak pernah menunjukkan diri ke permukaan membuatnya sering dikatakan langka. Di posisi keempat, ada kadal monster gila. Kadal monster gila atau Heloderma suspectum adalah spesies kadal berbisa terbesar asli Amerika Serikat. Habitatnya di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Sonora, Meksiko. Namanya diambil dari nama Sungai Gila di lembah Arizona, tempat pertama kali ditemukan. Kadal ini salah satu dari segelintir kadal berbisa di dunia. Meski gigitannya sangat menyakitkan, belum ada laporan yang mengakibatkan kematian manusia.